Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, kembali menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 dalam rangka persetujuan bersama, atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD tahun 2023. Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang, Senin, tanggal 28 November tahun 2022 ini, dihadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid dan Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, unsur Forkopimda, Sekda, Insinyur Budaya, dan undangan lainnya. Dalam tanggapan akhirnya, pihak DPRD Kabupaten Pinrang yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Insinyur Syamsuri mengungkapkan bahwa, hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang, bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pinrang, menyetujui Ranperda APBD tahun 2023 untuk disahkan menjadi Perda APBD tahun 2023 dengan beberapa saran. Saran ini lanjutnya, diharapkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan APBD, agar lebih menyentuh masyarakat Kabupaten Pinrang dalam layanan di segala sektor. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam pendapat akhirnya mengungkapkan, Ranperda APBD tahun 2023 ini telah melalui proses pembahasan, melalui rapat banggar DPRD Kabupaten Pinrang beberapa waktu lalu. Bupati Irwan melanjutkan, penyesuaian-penyesuaian telah dilakukan pada Ranperda ini, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia untuk menjalankan program-program pemerintah. Dengan penyesuaian yang dilakukan lanjutnya, anggaran yang tersedia diharapkan mampu dimaksimalkan oleh organisasi perangkat daerah, untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Untuk diketahui, pada Ranperda APBD 2023 ini diungkapkan, besar pendapatan pemerintah Kabupaten Pinrang berada pada angka 1.271.882.601.612 rupiah, dan belanja sebesar 1.306.882.601.612 rupiah, dengan defisit sebesar 35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan. Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabak Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Camat, dan pihak terkait lainnya.